lagi di Siapa Mau Jadi Juara. Akulah sang juara dan pastinya hari ini kita syuting di daerah Tangerang Selatan ya. Betul. Alhamdulillah dari rumah saya tuh kurang lebih ke lokasi 2 menit. Saking cepetnya ya. Gak ada 2 menit, sumpah jauh. 1 jam. Lama banget pemirsa, tapi gak apa-apa. Kita tetap semangat untuk memberikan rezeki atau kebahagiaan buat orang-orang yang beruntung yang akan kita ajak untuk bermain di Siapa Mau Jadi Juara. Untuk itu saatnya kita akan main games. Nama gamesnya adalah Games Pecah Balon Berhadiah. Betul sekali, kita akan mencari beberapa peserta yang akan kita ajak untuk bermain ya. Betul. Di dalam balon sudah ada hadiah atau tantangannya. Baik, kita cari. Doyan makan ya? Sini Pak, sini Pak. Sini Pak. Sini Pak. Iya, iya. Bapak siapa Pak namanya? Pak Parjo. Pak Parjo. Umur? Umur 50. Umur orang tua berapa umur Bapak? Orang tua 75. 75. Bapak mau hadiah dari kita? Insya Allah mau. Mau ya? Oke, saya akan mencari satu peserta lagi untuk menantang Bapak. Untuk Bapak tantang juga ya. Oke, Bapak bersedia bermain? Siap. Oke, Bapak tinggal tunggu di atas genteng, nanti saya panggil ya. Oke. Bapak naik ke atas genteng sekarang Pak. Tunggu bentar ya Pak. Eh Pak, siapa? Itu tuh, tuh. Siapa yang mau? Siapa yang mau hadiah sini? Sini, 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 coba sini. Mas, sini, Mas. Siapa namanya? Tantowi, Pak. Tantowi. Nama mama maksudnya? Oh, mama. Yayan. Oh, ya. Umur berapa? Umur 24, Pak. Umur nenek. Tukang tipu, ini acara tipu. Oke, Mas siapa namanya? Tantowi. Tantowi, Tantowi ya. Siap bermain? Siap, Pak. Oke, untuk Bapak yang di atas genteng, Mas. Sini, Pak, udah turun, udah turun. Oke, untuk Bapak dan Masnya, silakan pecahin balon, salah satu balon. Iya. Mau putih atau merah? Merah. Silakan pecahin, Pak. Oke, merah. Oke, cukup, cukup, cukup. Silakan dibuka, Cika. Isinya adalah hadiahnya 1 juta rupiah dan 500 ribu rupiah. Tantangannya untuk dua orang makan beling. Tantangannya adalah? Tantangannya adalah makan belimbing ulu yang dibalurin gula dan bubuk cabai. Oke, sebelum kita memulai games, kita tanya dulu untuk kedua peserta. Bersedia tidak makan belimbing ulu yang asem? Yang asem terus dicampur apa? Bubuk cabai. Bubuk cabai. Bersedia atau enggak? Kalau enggak, kita ganti yang lain. Iya. Kalau kalau Bapak enggak bersedia, Bapak balik lagi ke atas genteng. Demi duit apapun itu laku, Kak. Bersedia? Baik pemirsa, kalau begitu kita lihat ini dia keseruan untuk kedua peserta makan belimbing ulu bersama dengan cabai. Bapak, naik lagi ke atas genteng, Pak. Nanti kita mainnya di atas genteng. Cek di sana. Baik pemirsa, saatnya kita akan memulai pertandingan ini antara kedua peserta, bapak-bapak dan anak-anak muda ya. Oke, untuk bapak-bapak dan anak-anak muda. Anak-anak siap. Muda, untuk bapak dan anak muda maksudnya. Siap bermain? Siap. Sekali lagi saya tekankan, siap makan belimbing ulu sama cabai-cabai bubuk cabai. Ini. Bubuk cabai. Kita angkat tangan ya kalau terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Oh no. Benar ya, Cah, ya benar ya. Untuk bapak dan anak muda sudah siap? Siap. Pokoknya siapa yang paling duluan menghabiskan, dia keluar sebagai pemenangnya. Juara pertama 1 juta rupiah, juara kedua? 500 ribu rupiah. Oke, sebelumnya Cika, boleh taburin? Jangan taburin, dingin naik kali ya. Iya kan emang. Maaf ya. Cocok-cocok kan. Ya, boleh Pak. Ada 3 tusuk sate, setiap tusuk satenya ada 6 butir buah yang dipotong-potong. Mantap nih, wuduh. Melek nih pagi-pagi melek, nih. Melek nih. Bukan melek lagi, keluar ini mas. Baik pemirsa, kita hitung bersama-sama hitungan ketiga. Kita akan mulai ya untuk kedua peserta ya. Bapak, anak muda, siap? 1, 2, 3, go. Silakan. Gak boleh dibuang. Gak boleh. Cepat, 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 cepat. Harus dihabisin 1 juta. Dan 500 ribu rupiah. Api rasa gusinya nih, fix. Bapak saking gak kuatnya tuh, makan pedas sama asem, rambutnya agak sedikit rontok ya. Satu juta lumayan, Pak. Lanjut, Pak. Boleh, Mr.
Lanjut. Ayo, habisin. Siapa yang dulu menghabiskan, dia pemenangnya. Bapaknya kuat ya. Kayak makan sate ayam. Oke, kita akan kasih waktu ya. Kita akan kasih waktu selama 1 menit lagi. Baik pemirsa, 1 menit dihitung dari sekarang. 1 menit dari sekarang. 1 menit dari sekarang. Ayo balap, balap, balap. 1 menit dari sekarang. Habis gini. Dia coba bener. Oh, sisa waktu 20 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, habis. Sisa 2 pak, habisin pak, tanggung pak. Habisin pak. Kalau gak dihabisin, bapak gak dapat hadiah. Abang, cobain dong abang. Ini pemirsa, kalau kita coba ini pedes banget nih, lihat nih ya. Nih, iya coba. Dia apa? Ya udah, coba. Ya udah. Oh, cekat kamera. Enggak, ya udah jarinya kayak gini, bener. Gini aja dia. Nih. Nih. Ini pedes banget, bapak kok kuat banget. Salah. Dua lagi pak deh, dua lagi pak deh. Abang coba dulu. Wow. Oke, untuk bapak selamat mendapatkan hadiah sebesar 1 juta rupiah. Pak, sejujurnya rasanya apa? Pedas banget. Pedas banget, tapi enak. Gurih, nyoy. Gurih, gurih, nyoy. Walaupun pedas, bapak mendapatkan 1 juta rupiah. Yeay. Hadiahnya untuk apa pak, kira-kira pak? Beli baju. Beli baju. Oke, untuk masa gimana rasanya? Wah, mantap, pedas. Mantap. Hadiahnya 500 buat apa? 500. Buat kredit motor. Buat kredit motor. Selamat. Halo. Buat cicilan kredit motor per bulannya Rp300.000. Oke. Okay. Pemirsa, kita cari lagi peserta lainnya. Check this out.